con cuidado en cambio. Vale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Adenus Garden. Baiklah teman-teman semua, bapak dan ibu sekalian, para petani yang saya sayangi. Kali ini kita akan membuat yang namanya pupuk organik cair kelor. Seperti video sebelumnya, saya pernah membuat postingan yang sama tentang pupuk organik cair kelor. Nah, kali ini perbedaannya apa? Kita akan membuat pupuk cair organik kelor dan ditambah dengan toge. Kenapa harus toge? Karena dalam toge mengandung zat pertumbuhan tanaman yang sangat baik. Jadi bayangkan seperti apa kuatnya pupuk yang akan kita buat ini ya. Kelor tambah toge, wow, pasti hasilnya sangat-sangat bagus. Nah, sebelumnya kalau kalian sudah mengikuti dari awal video ini, ya kita mulai dari menghaluskan toge. Nah, jumlahnya sekitar 400 gram, 300 sekian ya. Nah, sebenarnya toge ini dengan jumlah 1 kilo, maka dia dapat dibuat dalam 20 liter pupuk cair. Nah, kali ini kelor yang kami gunakan sebanyak 1 kilogram. Ya, pupuk yang kami buat saat ini kurang lebih sebanyak 25 liter, maaf. Nah, jadi seperti itu antara kelor dan toge yang kami campurkan bersama. Nah, seperti cara-cara sebelumnya, kalau teman-teman pernah melihat video-video yang sebelumnya kami upload, maka yang kami gunakan jelas tetap sama ya, selain bahannya pupuk kelor dan toge, kita juga menggunakan molase. Nah, cara membuat molase kami sudah mempostingnya sebelumnya. Bisa dicek pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya jangan lupa kita juga menggunakan yang namanya dekomposer. Sekali lagi, dekomposer ini bisa kita buat sendiri dari tape, atau kalau teman-teman mau membeli lebih praktis dan punya budget lebih sedikit, nah bisa membeli yang namanya EM4. Nah, oke, setelah itu ya, kita fermentasi selama 1 minggu dalam jerken. Nah, ingat kita menggunakan jerken yang tertutup rapat karena kita ingin fermentasinya tanpa membiarkan udara masuk ke dalam. Setelah itu, lalu kita saring. Kenapa harus disaring? Karena kita akan menggunakan mesin semprot kan. Jadi agar tidak nyangkut di mesin kita, jadi kita harus menyaringnya, misalkan kelor dan toge-nya dari air. Nah, ini kita sudah menyaring setelah memfermentasi selama 1 minggu. Oke, setelah kita saring, sisanya itu masih tetap kita bisa manfaatkan. Jadi pupuk organik itu plusnya, sangat baiknya kita tidak pernah membuang dari pupuk itu sendiri, baik ampasnya maupun terlebih airnya ya, kita bisa gunakan. Nah, ini agar saringannya lebih bersih, kami menggunakan kembali menyaring menggunakan air. Oke, terima kasih ya pada yang sudah mengikuti channel kami dari awal dan sampai sekarang juga masih terus mengikuti channel ini. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti channel kami. Beri komen, like, dan subscribe ya, biar kami makin rajin untuk memposting video pada channel kami. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat mencoba!